Halo guys, Gisela Anastasia kembali tersandung skandal video mirip dirinya. Bahkan nama Gisel tampak memuncaki trending topic Twitter dalam 2 hari ini. Tak sedikit netizen yang menyebut wanita tersebut yang terlihat mirip Gisel dan ada pula yang meragukan anggapan tersebut. Selain para si wanita yang disebut mirip Gisel, netizen juga mencurigai ruangan dalam video syur tersebut. Masalah ini tampaknya bukan kali pertama bagi Gisel tersandung kasus video syur. Namun kala itu, Gisel tampak membantah dengan tegas kabar yang beredar tersebut. Masalah tersebut tampaknya juga tak luput dari kekasih Gisel, Wijaya Saputra, yang ikut menjadi perbincangan netizen. Ya, pria yang akrab disapa Wijin itu juga sempat menjadi trending topic di Twitter karena skandal video yang mirip dengan kekasihnya itu. Sementara itu, saat video syur itu sedang gempar, Wijin malah tampak membagikan unggahan terbaru di akun sosial medianya. Potret tersebut dibagikan Wijaya Saputra melalui akun Instagram pribadinya pada hari Sabtu, tanggal 7 November. Wijaya Saputra tampak membagikan sebuah foto bersama dengan Raffi Ahmad. Seperti diketahui, saat ini Gisel dan Wijin sedang menikmati liburan bersama dengan sahabat-sahabatnya di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Salah satunya adalah Raffi Ahmad. Unggahan tersebut tampaknya langsung dibanjiri komentar dari para netizen. Bahkan ada netizen yang tampak membaca raut wajah Wijaya Saputra. Ada pula netizen yang tampak memberikan semangat untuk kekasih Gisela Anastasia itu. Sementara itu, Raffi Ahmad juga mengunggah potret terbarunya di akun Instagram pribadinya pada hari Minggu, tanggal 8 November. Netter langsung menyoroti Gisela Anastasia dan Wijaya Saputra yang ada dalam foto tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.